ya. Tapi Batang Jemangau ya, dalam rangka akan membangun water from city. Aratie kalau bahasa wae kota di Tapiayi. Ah, nah. Jadi bagi dusana-dusana perantau Minang umumnya, khususnya perantau Batang Tajongke dan Pariaman Selatan, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka memulai pembangunan water from city, yaitu pembangunan kota di pinggir pantai. Jadi sepanjang alur sungai Batamangau, semenjak dari Pasir Sunu sampai ke Sampan, itu akan dibangun jalan bagus. Jadi bagi dusana-dusana perantau Batang Tajongke yang sudah lama tidak pulang kampung, ke depan kami mohon sebagai warga yang di kampung supaya bisa melihat kampung kita. Insya Allah kampung kita kok 2-3 tahun ke depan akan berubah, sudah akan menjadi kota. Nah, kami kini berada di Sikoko dengan Wali Kota Pariaman, Pak Jenis Suman, Jo Makcik Simui, dan Kepala Desa Batang Tajongke, dan Ramil Pariaman, Kota Pariaman Selatan. Jadi bagi dusana perantau yang sudah merantau 20-30 tahun yang lalu, nanti akan heran melihat Kota Pariaman, karena insya Allah akan berubah. Demikian laporan kami, berada di pinggir Sungai Mangau di Pala Acik Simui, Desa Batang Tajongke, Pariaman Selatan. Demikian laporan dari Pariaman Selatan. Mungkin kembali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di pinggir sungai di Batang Tajongke. Kita bersama masyarakat, pemerintah kota, masyarakat, Koramil, bersama-sama kepolisian membuat jalan waterproof city sejak dari Sunur sampai ke Sampan. Nah, jalan ini akan menjadi kawasan wisata, sehingga kawasan sepanjang Batang Mangor ini akan menjadi kawasan indah, kawasan yang kota menghadap ke air. Dan insya Allah Kota Pariaman dalam setahun dua tahun ini akan menjadi kota maju dari sisi wisata, khususnya pengembangan kawasan waterproof city. Saya bersyukur masyarakat di Pariaman Selatan ini, khususnya Batang Tajongke dan secara umum sepanjang kawasan Batang Mangor ini, dengan ikhlas dan sukarela ikut gotong royong, bahkan membebaskan tanahnya untuk membangun jalan ini, partisipasi yang sangat besar dan luar biasa dari masyarakat. Bahkan para perantau pengiriman KR, pengajian KR, pulang kampung khusus untuk mendampingi kami membangun jalan waterproof city ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariaman maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sebagai tuan tanah di Siko. Orang tua di kampung ini ya mama. Malahan ambo bersyukur kepada pemerintah wali kota Pariaman. Saya anunya Pak Ramil dan pemuka-pemuka masyarakatnya, alhamdulillah ambo menyokong benar 100%. Dia kan ambo nak bisa ni mana lagi. Jodoh ambo tolong. Para lahan nama tak pakai, lahan dua tak pakai berapa? Para lahan dua. Yang mana antara kasih apa? Ada sekilo setengah. Paling banyak beliau. Kalau pembola dulu kau. Kalau pembola paling tua sekolah kau pak. Betul. Anduan saran untuk pembuatan jalan kau. Hah? Anduan saran agian untuk pembuatan jalan kau agian. Ya. Ya, mendukung. Awak mendukung mana? Dukungan secara moral dan memberikan tanahnya untuk pemerintah kota. Pemerintah kota. Alhamdulillah.